Saya tidak lihat itu mereka yang terlibat dalam politik, apatah lagi MP yang telah pun dilantik ini, mereka cukup sedar tentang kedudukan akta itu. Tetapi pada pandangan saya, memang ada sebahagian ataupun setengah pihak yang cuba untuk mengambil kesempatan ini memainkan sentimen kononnya wujud langkah Sheraton dan sebagainya untuk nak meraih sokongan. Sekali lagi, saya 100% bersetuju dengan Prof. Tujuannya lebih kepada untuk nak meraih, bukannya untuk realiti ataupun provokasi, tetapi lebih kepada nak meraih simpati ataupun sokongan daripada pengundi. Itu sebenarnya yang ingin dilakukan. Kerana Akta Lompat Parti ini, mereka juga perlu sedar kalau mereka mengosongkan jawatan sebagai ahli parlimen, dia juga terpaksa berhadapan dengan bukan saja dengan satu pilihan raya yang pilihan raya kecil yang terpaksa diadakan, tetapi dia juga nak kena pilih parti apa dia nak bertanding. Adakah mereka akan bertanding dengan Perikatan Nasional ke, atau nak bertanding dengan PAS, ataupun dengan parti apa, ataupun bebas. Jadi ini pun tidak semestinya boleh memberikan keyakinan kepada pengundi yang mungkin pada dalam pilihan raya ke-15 dulu, ketika itu ada sentimen untuk nak, mungkin sentimen yang tidak berapa senang dengan sebahagian daripada kepimpinan UMNO ataupun yang termakan dengan dakwah Islam terancam Melayu terpinggir. Tapi kali ini kalau mereka mengosongkan jawatan dan berlaku pilihan raya semula, tidak tentu lagi mereka boleh mendapat sokongan yang sama sebelum itu. Mereka yang sebelum ini mengundi Perikatan Nasional, sebahagiannya mungkin adalah pengundi atas pagar yang sebelum-sebelum ini memberikan sokongan kepada Barisan Nasional, tidak semestinya akan bersama dengan mereka. Jadi perkiraan ini saya anggap mereka mereka akan teliti dengan terperinci, ya. Jadi bukan mudah untuk mengenepikan akta lompat parti itu, dan dengan sewenang-wenangnya bertukar kem ataupun untuk dengan tujuan untuk nak menukar kerajaan.